Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Rizky Channel 20. Pada pagi hari ini kembali saya membuat umpan mancing ikan mas. Kebetulan ada acara semi lomba mancing siang ini ya teman-teman. Umpan kali ini umpan terbaru teman-teman. Saya gunakan bahan dasar pisang. Ini bukan pisang Ambon. Kalau saya di sini menyebutnya pisang Raja Nangka. Punya aroma yang lumayan harum ya. Kemudian bahan berikutnya satu butir telur, kemudian susu dengkol, ini ada kroto, dan untuk amisan saya gunakan tuna kaleng sambel ya, kurang lebih 1 sendok makan. Dan untuk ngeras saya gunakan tepung beras. Oke teman-teman, lanjut kita buat umpannya. Untuk pisang ini ukurannya besar, kita tidak menggunakan semua ya, hanya gunakan sepotong, sepertiganya saja. Untuk dengkol kita pakai 2 sendok makan. Sambel 1 sendok makan. Bagian telurnya 1 butir kita gunakan semuanya, putih dan kuningnya. Selanjutnya kroto, kita masukkan krotonya. Kroto kurang lebih 1 on atau setengah on. Lalu kita masukkan dalam plastik ya, untuk kita rebus.
Waktunya terbus ya teman-teman. Untuk perebusan lebih kurang 15 menit kita bolak-balik. Kita aduk umpan ya teman-teman, umpan pisang. Beras, tepung beras. Dia siap digunakan ya teman-teman. Semoga umpan pisang ini gacor.